ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton! Ini mas, kalau ini mohon maaf tak kasih masukan ya, dikit penting dari itu, Cak Bagio Plusir ya. Bisa menarik apa tanya ini? Kalau subscribe itu sampean diem aja, yang penting bikin apa intro aja. Oh, intronya. Di subscribe nggak di subscribe terserah, yang penting sampean bisa menghibur mereka dengan vlog sampean. Nanti subscribe datang sendiri. Saya itu demi Allah loh mas, subscribe saya itu nggak tahu-tahu loh 14.000, 18.000 loh. Saya nggak tahu. Di share kemana? Nggak, di Facebook toh. Saya itu di Facebook, tujuan saya itu cuma sama fan-fan saya, sama teman-teman saya. Nah, misalnya kayak Pak apa Hadi, nah teman-teman saya Abah Hadi ya, itu. Terus sama Mas Nur, sama Cak Nur Suramadu, Pak Lurang Gilang. Itu semua teman-teman saya baik sekali. Jadi biar mereka tahu tujuan saya enggak minta apa-apa, wis gitu tok. Nek mereka kan bilang sama saya senang lihat, apalagi mereka merpati mereka tak upload. Nah, kan dilihat dunia, Mas. Nah, saya juga enggak tahu, wis. Ayo. Saya upload sekarang, nggak tahu-tahu 2 hari 3 hari udah 100.000 penonton loh. Saya nggak tahu. Ini jogiku satunya. Oh iya. Ngetren. Mas, ya. Mas. Aku kepanasan nih. Iya. Mohon maaf. Okay. Jangan kaget ketemu Cak Pak ya. Iya. Ya saya ini Cak Pak ya brosur ya. Iya sudah tahu. Ya. Okay. Sini Mas Iwan. Ini Mas. Ini kan menghibur sekali. Oh iya. Monggo Pak. Monggo Pak. Ini kan ya sepi kadang-kadang. Memang bukannya kan kita baru jam 4. Jam 4 sore sampai jam 12. Kadang jam 12 itu masih pada sampai nyangkruk di sini kan. Sampai kan nyangkruk itu tahu-tahu jam 1, jam 2. Tidak ya, besar ya. Ini tadi saya juga belum istirahat loh Mas. Dari perusahaan saya kerja, saya kan karyawan Mas, saya kan karyawan PT Eksa Mitra, pulang kerja langsung sini loh Mas. Demi apa ini? Demi itu sampai pengen lihat channel ini loh, Raji Jenengan kok. Biar dulu kan Mas siapa ya. Rencana saya mau ke Ringin, ke teman saya ya, Purworejo. Jualnya gini semua. Dari mana? Di ya, belinya di Purworejo. Purworejo. Ya. Itu sebelah saya. Tetangga. Tetangga Magul. Iya. Platnya masih sama. Aku itu jangan nangen. Disuruh. Nggih, Mas Akeh. Wis, buane tak beli. Iya. Kamu sih tok ae temen-temen. Iya, kalau malam ya. Monggo, Pak. Seneng to, Pak? Oke. Yang mana, Pak? Ayo, Pak. Suka yang mana? YouTuber Surabaya. Nanti aku kalau kesini lagi tolong panggilkan anak itu tadi ya, yang cewek itu nanti tak belikan merpati ya, lagi kan. Kasihan ya, saya mas ya. Ya kadang-kadang tak kasih di sini kalau ada yang merpati dia suka, kadang-kadang tak kasih. Kalau jadi YouTuber kalau rezekinya banyak jangan emang saya tak iya. Merpati larang-larang mas, anak tak kayak Novan kula, tak kayak Noto. Itu Pak Bak itu di kampung juga ini jadi Pak RT ya. Itu makanya saya panggil. Jangan panggil saya Pak RT. Gak usah. Saya sudah Pak RT atau Pak Ustaz. Soalnya saya itu di kampung itu aktif.
saya juga tim ibu pembangunan, juga RT, juga bendahara Iftakul Fidya, madrasah yang besar itu aku bendaharai. Kalau jabatannya 5, cuma saya enggak mau, enggak ngakui lah. Saya ingin tinggalkan semua, saya ingin khusus ke Doro aja. Iya, iya, memang sudah lama itu. Iya, iya, iya. Berapa tahun itu, Pak? Pelihara itu, Pak? Kalau dihitung 85. Dari 85? Dari 85. Nah, terus saya buat channel 2004. Saya seneng Doro 97. Nah, pelusur itu ya, dari tahun dari tahun 2004. 2003, 2002 itu sekitar. Tapi sekarang masih hidup itu? Masih hidup. Apa rahasianya itu? Ya, duduk sini, tak akan tahu. Nah, ini tak kasih ilmu lagi, ini Mas Iwan nih. Ini umurnya berapa? Itu baru 7 tahun. 7 tahun, milik saya berapa? Umurnya sampai sekarang sekitar 20 tahun. Pelusur saya itu. Pokoknya ingat saya, aku beli pelusur itu 2001, 2002. 2002 sampai sekarang berapa? Sudah punya anak, cucu, cicit. Wah, aku gak bisa ngomong kalau pelusur ya. Kalau semua penghobi itu ke rumah saya Mas Iwan, itu tak tunjukin. Nih pelusur saya. Terus ngomong ke Dewi, aku pati elek, pati api, yang penting begini. Jadi, ya, kalau cuma senang. Kalau ngerawat burung, Mas Iwan minta kasih masukan. Kalau burung induk gini, ini jangan selalu. Ya, biasanya ini jelek Mas Iwan ya. Jadi harus dilepas. Maaf aja, mohon maaf. Karena Mas Iwan sendiri yang tanya, bapak aku kasih masukan. Ya. Minta kasih masukan, bukannya saya. Jadi masternya, itu yang merpati. Itu kata anak-anak, saya tidak mengakui. Saya tiap hari saya bukan master, pokoknya saya itu wis joki lah. Jadi jangan gini Mas Iwan, mohon maaf, dilepas biar saya bebas, dikasih makan rutin. Kalau pagi sore, kalau misalnya Mas Iwan kasih pagi siang sore, kasih pagi siang sore, istimewakan mereka. Nanti Mas Iwan diistimewakan mereka, seperti Pak Bak mengistimewakan pelusur saya hingga saya jadi terkenal, ya kan? Ya. Bayangkan dong, aku bisa bikin rumah dari jual merpati loh. Dapat sepeda motor 3, kuliahkan anak, mondokkan anak sampai lulus. Yang penting jualnya jujur kan keren. Nah, sekarang ilmunya dapatkan Mas Iwan biar sedikit ya. Jadi jangan dikurung gini, kalau punya master yang maskot yang bagus ya. Jadi dibikinkan kupon, dilepas saja. Ya, kebetulan saya juga ada kupon 2 itu kan. Itu biasanya kan buat ngelatih kalau ada permintaan pembeli. Iya. Saya tak latih. Dulu itu sempat di kupon 6 tahun, berhubung saya pengen anaknya, makanya datang ke sini. Kalau bisa kupon. Jangan Mas Iwan, kalau bisa ini kasihan. Ini kan sudah induk. Kalau sudah induk itu merpati udah enggak jalan, udah enggak dipakai main, enggak diadu ya. Jadi diambil anaknya itu, kalau umpamanya dilolokkan ke dia ya lebih bagus itu. Kalau saya itu suka dilolokkan dia. Jadi daripada dipok itu ya, bagus sama dianya. Sama induknya sendiri. Iya, ini Iya. Pengalaman Pak Bak bertahun-tahun anaknya pelusur kayak dilolo sendiri, istimewa sampean. Padet kon cuwili. Melebu kabel. Iya. Kita tinggal jawil bos. Saya juga penasaran itu. Gimana, Bos? Gimana, Bos? Itu latih sendiri, Pak ya? Oke, latih sendiri. Kan ada tak? Ada saksi kayak iya. Apa iya. Mas jetpot itu? Ke rumah saya tak tesno Pak Lurang hilang ya, setan alas waktu ya, itu setan belum alas itu dibeli siapa Eri? Dibeli Pandoko 5 juta Bapak itu, gak boleh sini? Emang apa sih gak boleh? Sombong amat ya, Anda gak lihat? Oh, kita sedang latihan kayak ini loh kita jual gak tes Mas, 5 juta itu gak tes. Kita cuma ngomong toh ki bagus, ki lo video ini
iki dorowe. Nek gelem tuku, gak gelem jarno lho. Dibeli, malah beli anak ya, beli. Bapak enggak boleh sini. Gitu. Emang apa sih enggak boleh? Halo. Sombong amat. Lihat dari. Anda enggak lihat, kita sedang latihan. Eh, Pak Bak itu ya. Kurang, kalau saran saya ya. Hah. Butuh kameramen sendiri biar lebih mantap. Ini kan yang jadi saya belum punya mas, sudah masih belajaran. Semuanya laku mas. Diborong cina-cina itu ya diborong anak-anak itu. Jadi habis mas. Jadi sampai man terakhir aku kirim di Lamongan. Kirim sendiri? Iya ada di vlog saya kan. Belum saya belum. Ini ada ya, itu piye itu jetmatic itu. Nah, Lamongan mana pak? Lamongan anu gini. Nah, tambah gini. Mantap. Nah, itu piye belum tak latih itu segitu. Nah, gitu mas. Ternyata di sana lo baru dilatih wis. Kita punya nama di sana. Oke. Itu lo mas. Itu kemarin sempat ambil punya mas Anies Besok ya? Ya. Kalau mas Anies aku ambil lagi terah garangan. Iya.